Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini sahabat-sahabatku, hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024. Saat ini kita lagi berada di loket Sinar Jaya Bandung yang beralamat Jalan Soekarno Hatta Caringin. Saat ini sahabat-sahabatku, ini lagi terpantau Sinar Jaya nomor 41 yang jurusan Madura. Ini sahabat-sahabatku lagi persiapan untuk menuju Madura di Sinar Jaya 41, guys. Nah, ini bis-bis Sinar Jaya ini yang dari Bandung menuju Madura, bis-bisnya cukup eksklusif. Ini sahabat-sahabatku udah terpantau dia menaikkan barang-barang penumpang ke bagasi. Ini dia sahabat-sahabatku. Ini dia. Barang-barang udah masuk ke bagasi. Ini sahabat. Sore ini, hari ini berkisar jam 2 hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024, bis Sinar Jaya nomor 41 yang menuju Madura lagi persiapan barang-barang penumpang udah dimasukin ke bagasi. Ini sahabat-sahabat, ini para penumpang. Di Sinar Jaya ini yang menuju Madura dengan tarif 540. Sinar Jaya ini nomor 41 mempergunakan mesin Hino. Ini cukup eksklusif. Ya, hampir semua para penumpang yang naik ke bus harus membuka alas kaki, baik sepatu, baik sandal. Tapi dari kru-kru Sinar Jaya menyiapkan plastik untuk tempat sepatu, dan sandal. Ini kelihatan sudah alas kaki dan sandal untuk menjaga kebersihan di dalam di Sinar Jaya. Ini sahabat-sahabat, Sinar Jaya ini memang tidak diragukan tentang kebersihan. Ya. Ya, ini dia penumpang harus buka alas kaki, dan pihak Sinar Jaya sudah menyiapkan tempat sepatu dan sandal. Ini terlihat untuk menjaga salah satu kebersihan di dalam bis. Mantap. Aduh. Saya selalu dapat 41.
Apa ya? 40. Ada. Ini mbak, ini papa, ini mbak papa favorit ini. Favorit dari Bandung ke Madura. Ini nomor satu. Ini dia. Jadi kalau naik, kalau kita ke Madura dengan naik di Sinar Jaya, nah, sudah tidak diragukan dengan kenyamanan. Oh, sahabat-sahabat, kita coba dulu melihat kedalamannya, bagaimana salah satu bentuk kebersihannya, sahabat-sahabat. Ini dia. Kita lihat dulu, begini kedalaman bis yang sangat rapi. Ya, iya sahabat-sahabat. Sampai tempat-tempat sampah, dia cukup rapi dia. Pantas. Jadi dengan naik di Sinar Jaya kita cukup nyaman, cukup eksklusif. Ini dia sahabat-sahabat. Ini lihat dengan cukup yang sangat biasa. Inilah di dalam di Sinar Jaya. Eksklusif. Mantap. Dia ada dua tingkat sahabat-sahabat. Iya. Para penumpang bisa tidur, bisa ngegolar dengan satu nyaman. Ini dia. Memang bisnya ini tidak ada duanya untuk Madura. Dan sudah tidak diragukan sama tempat. Luar biasa. Kebersihan di dalam di Sinar Jaya. Teman-teman. Sinar Jaya selalu yang terdepan dari Bandung ke Madura. Ini tempat alas kaki sudah disiapkan plastik untuk menjaga satu kebersihan di Sinar Jaya yang menuju Madura. Keberangkatan ke Madura bis Sinar Jaya 41. Dia cukup keren. Ini masih penumpang yang belum datang. Ini sahabat-sahabat masih ditunggu. Nah, ini kelihatan sudah mulai paket-paketnya sudah mulai disiapin. Kita keluar punya benar berada. Oke sahabat-sahabatku, ikuti terus channel ini, ikuti terus Sinar di Sinar Jaya selalu terdepan untuk menuju Madura. Memang bis-bis Sinar Jaya yang dari Bandung menuju Madura bisnisnya sangat eksklusif dan cukup nyaman sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabatku, terima kasih yang nonton channel ini, ikuti terus, jangan sempat ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.